Setelah sebelumnya telah menuntaskan pekerjaan proyek penanggulangan banjir tahap pertama, Balai Wilayah Sungai Sulawesi II kembali akan mengerjakan mega proyek di Bualemo. Proyek yang akan menelan anggaran sebesar Rp97 miliar rupiah ini akan melintasi 4 desa, yakni Desa Ayu Hulalo, Pilo Lianga, Limbato, dan Modelomo. Kami akan merencanakan jika dari konsultan supervisi nanti kami akan bisa koordinasi perkotaan Tebing Bronjong atau Lepos. Untuk pengerjaan proyek ini, pemerintah daerah bersama DPRD telah memfasilitasi pertemuan dengan pihak pemerintah desa dan masyarakat yang akan berdampak pekerjaan proyek. Hal ini dilakukan untuk mengurangi gejolak di masyarakat ke depan saat pelaksanaan pengerjaan oleh pihak ketiga. Dari Kabupaten Bualemo, Sumitro Igirisa Mimosa TV mewartakan.